Nah, kali ini aku mau berbagi informasi sama kalian mengenai suatu produk yang namanya ini propolis ya teman-teman. Jadi produknya itu seperti ini. Nah, propolis ini fungsinya untuk menjaga kekebalan daya tahan tubuh kita supaya tubuh kita tidak gampang terkena berbagai macam virus. Ya, termasuk juga virus corona mungkin ya. Gak tahu juga sih. Nah, gimana cara buatnya? Sini aku tunjukin ya. Cara buatnya tuh gampang banget. Di sini aku udah ada satu produk propolis ya teman-teman. Kebetulan aku konsumsinya propolis merek Sun Pro, produknya NASA. Dan ini ada segelas air hangat. Bikinnya mudah banget loh. Cukup teteskan 3 tetes sampai 5 tetes propolis ke dalam air hangat. Kemudian aduk hingga merata. Kalian bisa menggunakan propolis merek apapun, yang penting produknya asli dan gak expired tentunya. Nah, propolis ini bersifat antioksidan, anti kanker, anti jamur, anti inflamasi, antibiotik, anti nyeri, dan anti alergi, sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mengatasi kanker serta menangkal penyakit-penyakit akibat virus, termasuk juga virus corona. Minuman propolis ini bisa diminum 1-2 kali sehari, boleh sebelum atau sesudah makan. Nah, untuk harganya, ini aku beli kisaran Rp120.000, isinya itu ada 5 mili. Mungkin kalau merek lain harganya akan berbeda ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.